aku ini lagi di jalan, rencananya mau kuliner. Aku mau ke daerah Bogor lagi karena memang Bogor itu terkenal selain udaranya enak juga makanannya enak-enak. Ini ada talam duren sama talam jagung. Dan ini keripik singkong. Ini aku dikasih ini. Ya, kita coba. Waduh, mana? Ini kering gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulunya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencetan. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jadi ketahuan deh aku tukang ngemil. Emang di mana-mana aku tuh makan terus. Tapi kok enggak gemuk-gemuk teh? Kata siapa? Enggak gemuk-gemuk. Ini gara-gara dibuka bleber nih. Teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik. Aku ini lagi di jalan, rencananya mau kuliner, kita mau review-review makanan lagi keluar. Kali ini yang deket-deket dulu, aku mau ke daerah Bogor lagi karena memang Bogor itu terkenal selain udaranya enak juga makanannya enak-enak. Di jalan menuju ke sana tetap ngemil. Aku lagi ngemil ini nih. Ada yang tahu ini apa? Ini talam. Ini ada talam duren sama talam jagung. Dan ini keripik singkong. Nih, kalau keripik singkong kalian udah nggak aneh kali ya. Udah tahu kan keripik singkong. Tapi yang aku makan ini lain daripada yang lain, bukan keripik singkong biasa. Tetap dari singkong, cuman dia dipakein bumbunya cincang singkong Padang gitu. Jadi pakai kayak ada ebi-ebinya gitu. Ini aku lihat nih udah ada bumbunya tuh. Nih, ada ebi-ebinya gitu. Terus ada kayak dah teri apa ebi gitu, pokoknya ini asli enak banget. Ini yang jualan ada ipar aku sendiri. Kalian kalau mau, nama Instagramnya Adrena Kitchen, ya. Situ tuh, biar semua tahu kalau ini keripik enak. Keripik singkong ini enak. Mantap. Buat iseng-iseng ngemil gitu ya. Keripik singkong itu juara. Dan ini di sini ada talam duren sama talam jagung. Kalau ini yang Julian jualan teman aku namanya Ed Adelia Tapas. Macet teman-teman. Nah, ini nih aku tuh bawa makanan biar nggak bete kalau macet begini. Makanya obatnya ini, cemilan-cemilan ini tuh, lihat tuh nih. Udah deket belum? Ini si talam durian ini tuh ada dua lapis kan. Lapisan bawahnya itu durian. Ini pure durian. Kita coba ya. Duriannya mantap. Terus si ketannya legit banget. Juara. Ini enak pisan. Aduh. Bismillah. Pisan sih gana iya, udah ada tukang tahu soalnya. Cek. Mang tahu. Seberapa, Mang? 10, Teh. 10. Ini Mang. Hayang tahu, Adli. 2, 3. Ini jadi mana? 3, Mang, itu 30.000. Simang kumaha tahunnya. Ih, simang mah. Tadi yang pagi tah, di Sawang. Tahu tah, sarapan. Tahu. Tahu tuh. Sumedang. Kita sekarang makan tahu. Bismillah ya. Tahu dari si Emang. Thank you.
gegel sekalian tuh ya. Masukin ke sini jos. Itu makan pedasnya bohong, ya. Diedit setelah pas udah masuk mulut, diedit terus dibuangin dulu. Gak ada edit-edit saya mah. Apapun itu pure ya, dulu ya. Banyak-banyak, minta banyak, minta banyak. Enak oke kita huras emang. Ada lagi yang suka dibawain mertua aku, tahu yang enak teh. Tahu cihuni. Tahu cihuni itu enak. Cik, kalau kalian ada lagi tahu apa yang enak? Macet. Nah, sekarang sudah ada dua teman-teman aku, dua rekan aku di sini, ada Mary dan juga Mila. Hai. Hai. Tuh kan, tadi kalian lihat aku di jalan ngemil enggak berhenti-berhenti kan, ya? Gue udah makan itu lu harus cobain ya. Ini ada keripik singkong. Itu punya adik ipar gue. Oh. Itu enak dan ini biasa. Talam Adelia Tapas. Oh. Ini sih udah viral. Kita enggak usah jajan dong ntar. Gimana gue bingung. Kita kan ke Bogor mau review makanan, ya mau kuliner. Tapi di jalan aja udah banyak makan enggak berhenti-berhenti, makanan banyak. Dia datang berdua nih. Bawa masuk, lagi. Bawa makanan lagi. Jadi aku dibawain makanan nih. Ya iyalah tukang makan. Ini ternyata dan ini teman-temanku juga memang selain jago makan dia juga jual makanan. Nih yang ini Mary. Lu lupa dibuka. Pakai makan langsung begini. Pantesan enggak nyampe. Juga tadi gitu mah. Allahu Akbar. Enak kan? Kalau ini sih udah sering coba memang enak. Memang enak kan? Ini nah, di sini ya. Nah, Pomila. Ini keripiknya enak. Keripiknya enak. Lu buka keripik enggak usah buka karetnya enggak usah dibuka-buka, Po. Gua mau nutup. Ah, buka keripik lu rusak lagi. Ini karetnya. Kalau ini keripik dari mana? Itu Adrena Kitchen. Punya adek ipar gue. Beneran enak. Enak kan? Crunchy. Terus bumbunya berasa. Bumbunya tuh beda ya. Beda jadi ada apa? Kayak ada pakai ebi-ebinya gitu ya. Baru mau kayak ikan ya. Gitu. Nah, ini kalian masih coba tuh Adrena Kitchen. Dan aku dibawain makanan lagi sama mereka. Ini punyanya siapa ini? Epi. Afika Carry underscore ya. Tuh. Ini temanku nih tukang makan dan jual makanan juga. Ini ownernya Sabu-sabu. Takashimura Sabu-sabu. Sebelah ini Pomila, kalian mau pesan apa? Ada di Pomila. Dapur apa Mila Kitchen? Dapur Mila. Kok Mila? Oh, Pomila. Berarti lu jualan sama Dilan dong. Iya. Ada dapur Mpok Milea. Ini aku dikasih ini. Pokoknya nama etang keri tulis di Instagram nanya. Teangan lo sorangan. Aduh, tuh. Ini namanya cinnamon roll. Cinnamon. Udah lidah bakso jangan cinnamon. Cinnamon roll. Ini cinnamon roll. Ini di atasnya tuh ada dikasih kacang, ada dikasih almond, ada choco chips. Ya kita coba. Waduh, ini kering gede banget. Kecil ya? Kumaha nyokotna? Ya enggak ada ini, enggak ada pisau. Emang dicopot. Jadi dipakai tangan ya, udah cuci tangan lah. Baik. Si Mary yang nita nyokot nu tengah deh aing jadi hese gawe. Aduh. Ah, tapi ini kalau pas aku ambil gitu si ininya apa? Tekstur bahan cinnamonnya, itu lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim.
lembut kan? Lembut kan? Enak banget. Enak kan? Ini dia jual berapa segini? 70 ribu. 70 ribu. Murah banget. Bukan? Enggak, benar. Murah dong? Murah banget. Kamu bakal keripik. Enak pak, masuk. Emang enak, gua udah makan. Ini Cendong yang bikin apa anak ya? Anaknya. Anaknya lagi belajar. Jago ya? Ini baru belajar ya? Lu belajar udah enak begini, gimana udah jago? Makanya. Anak-anak, bener enak. Kita nyobain choco chips itunya deh, gue. Cookiesnya. Terus ada dikirimin lagi cookies. Oke, nanti dulu. Kita keburu kenyang. Ini kita dikirimin lagi apa? Cookies. Tuh ini cookiesnya. Kalau cookiesnya jualnya satuan apa satu box gini? Ada yang satuan, ada box. Biasanya satu kotak itu. Kok ini kayak cookies-cookies, jenis-jenis cookies yang kayak ada di Starbucks, ya. Jeko. Ini... Ini gede banget ya cookiesnya? Soft bake cookies. Jadi di belah kok. Iya. Soft bake. Soft bake. Oh, soft bake. Soft bake ya. Kita ya. Coba tuh. Kita lihat ya. Lihat. Wih, ini jadi ada coklatnya yang masih melted gitu ya. Masih melted ya. Gitu ya. Ini pas banget buat temen ngopi atau enggak ngeteh. Ini gua kebanyakan nih. Ayo kita coba. Temen ngejamu juga boleh kok. Sama jamu. Tuh, kalau jamu mau mendingan gue makannya ubi, singkong, coba nasi goreng. Sama nasi goreng. Enak enggak, Mak? Enak ya. Manis, pas tapi kopinya harusnya yang agak pahit gitu, Teh. Tuh. Coba, Pak. Enak asli. Enak. Tuh. Thank you Mbak Nung. Sukses untuk usahanya. Happy Cake Carry-nya. Sukses juga untuk Mary dan juga Pamela. Amin. Masyaallah. Sukses juga buat Mpo Santi. Lu kok enggak dihabisin? Nyiapin perut-perut di sana ya. Mau ngebaso. Baso kita pokoknya mau keliling kuliner di Bogor. Jangan kemana-mana ya. Tetap ikutin kita terus. Terima kasih. Oh, entah.